Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal'aqibatu lilmuttaqin wala'udwana illa ala zalimin. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mustafa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yamiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru lillah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita mai lagi sambung kepada Taifah Mansurah, golongan yang mendapat kemenangan. Ikut daripada minggu baru ini tu, sebenarnya dah hadis lah, kita nak baca sa'madah tu. La tazalu ta'ifatun min ummati. La tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin. Akan sentiasa ada di kalangan satu golongan di kalangan umat aku, alal haqqi zahirin, di atas kebenaran mereka berpegang. Li'aduwihim qahirin, bagi musuh-musuh mereka, mereka qahirin. La tazal belaka tu, isim bagi la tazal. Qahirin maknanya gagah perkasa lah. Tak janganlah, makna qahara makna tak janganlah, tak janganlah pada musuh. Ini hadis hak Nabi duduk ayat lama-lama maidah. Jadi kita mai tengok learning ke? Tak ada dah lah nak giltak, tak tahu nak giltak mana atas dunia ni. Kalau bukan hak tu, bukan hak dirazah lah ni, tak ada. Lepas Nabi janji pula, la yadurruhum man khadalahum. Orang-orang hak hino, orang-orang hak tak padu ke dia, orang-orang hak tak kira bercara ke dia tu, orang hak ketepikan dia, orang hak tak apa, dia panggil khadal maknanya hino. Orang hak hino ke dia, hino di situ maknanya tak padu lah. Misalnya kalau tok nebel dalam kampung tak padu, setiap rumah tu tak padu, ikut nak minta api pun tak padu, minta buat jambai pun tak padu, nak minta balik ti pun tak padu, sakit demen tak cara, hatu dia panggil hatu khazal. Tok nebel tu giduk khazal, hino, tak padu kepada anak rakyat dia. Jadi Nabi ayat la yadurruhum man khazala man khazalahum, orang tak padu dia ni walaupun mano-mano pun seluruh dunia pun, la yadurruhum, sedikit pun tidak boleh mudarat pada demo. Oh, cerak semua. Kita ni duduk sekapung, kalau tak nebel tak cara ke mana? Nak pergi pindah ke lain dah. Nak buat lagu mana? Tung yang cik tak boleh. Gapa lagi? Duit 500, duit 400 apa semua tak suruh cara. Pas nak hidup mana lah kapung? Mati tak ada siapa nak cara. Tak main kata tak segi semayang banyak, tak segi gali kubur. Nak duduk ke mana setiap apa? Kena hidup lain. Kalau ni sutik kapung tak nebel seorang dua orang tu ya. Ni sutih dunia tak padu ni. Masuk pun kita tak tahu. Padu. Tak padu. Tak ada arah sungguh. Khalafahum ada juga dalam hadis lain, riwayat lain, la yadurruhum man khalafahum, orang yang menetel. Menetel atau khalafa, orang yang tak nampak main Hindu. Tak ada arah. Orang yang menetel lama-lama dah pakai lawan ni saja dah. Kita ni hak pasal jenis budak-budak hak tak puk sikit awak menetai tu tak ada apa langsung dia tak kena gapo. Tu khalafahum illa ma asabahum min lawa, kecuali apa yang dikenakan kepada mereka daripada lawa, sikit-sikit sakit, sikit-sikit itu ya. Sakit sikit-sikit, Allah lah ni 30,000 lah, mudah-mudah kata mati sikit bagi demo. Kalau nak kira semua dengan hak sakit, dengan hak uzur, hak cacat, apa pun, 70,000. Dalam 100 hari dah ni, 70,000.
Nak banding dengan suara puak dia, dengan semangat puak dia, dengan sikap puak dia, dengan cut jin kemah kong apa semua ni. Sepurnya kena ketik semuk itu ya. Berada, kita boleh tengok dalam gambar. Tapi dia panggil apa? Kami akan teruskan dalam perjalanan ini. Waktu dia kecek, nuwasil hadhil masirah. Seorang pemberita Wail Ad-Dahduh, Allah. Puak dia ni ikut giduk di sudut mana, bahagia gapo. Jadi wirak buruk habis, praik belako. Bahagia pemberita, bahagia sukarelawan, bahagia ibu, orang hok jadi tok, orang hok jadi pemimpin, orang jadi muda pemuda, orang jadi kanak-kanak budak-budak, orang jadi anak dara remaja, praik belako. Tak tahu nak pilih hok mana. Nah, kalau kita tengok situ. Hak ni cuba kita tengok nama dia Wail Dahduh. Learning ni Wail Dahduh ni. Allah. Nama dia ni pakat nak pergi kenal lebih pada darah Hollywood lagi. Setiap dunia. Tapi tu nak ayat atau kecuali tempat kita lah. Kalau tak hadu tak tahu pun. Tempat kita, anu. Wail Dahduh. Cuba tulis dalam Google. Pemberita dia dulu. Pemberita pasang tak ada sangka gapo lah. Sukarelawan gitu ya. Pukul ramah. Nah, duduk ambil pukul ramah, duduk tengok hak Yahudi duduk putus rumah mana, dia pergi pukul-pukul hatta habis di dunia. Tapi learning lama dah juga, dalam 10 tahun ke dia jadi pemberita tepat ter bagi pemberita apa dia panggil, pemberita lapangan. Nah, nakau naik punti dia. Hak jazirah kena guna dia. Pakat duk terpengaruh dengan hak dia duk kena. Siapa kemarin dulu tu Muhammad Hassan, Syekh Dr. Muhammad Hassan. Orang aling sekali lah ni di sudut hadis apa semua di antaralah, kalau tak lain nombor satu pun di Mesir ni lah, dia duduk di Mesir. Anak murid Syekh bin Ba'ah belaka tu. Orang Salafi belaka lah. Nah, Syekh Muhammad Hassan doktor dah ni. Allah, dia kata aku ni terpengaruh apabila aku dengar kata-kata pemberita yang bernama Wail Ad-Dahduh. Aku seduk, siapa kau tak boleh nak kecek aku tiak. Lepas tu dia doa, dan Muhammad Hassan ni berdoa. Dan semoga Allah SWT wi balasa yang banyak di atas kesabaran dia, sabar. Ya, kerana dia sabar banyak. Allah, kita nak tahu sabar ni kak, setara mana kita kena cuba, kita boleh sehat, setara tu sabar. Nah. Di Washington, hari ni Washington, kemarin. Ambil orang Taitot sod dalam satu kebun ke apa semua, tempat lapangan dia. Orang penuh beribu-ribu pakat main duduk tengok kan Taitot sod Wail Dahduh. Dia hantar siaran langsung pergi kepada Washington. Jadi kita ni kalau tak kenal, tak cinta, tak tahu nak ayat lagu mana buat kita. Nah, kalau misalnya wayak Maradona, oh, tahu habis darah dia kan. Jadi baru belalok mata. Tapi wayak Wail Dahduh, apa? Tak join, tak zuk hati dia. Kerana kita tak kenal. Tak kenal, tak cinta. Cuba hidup kenal. Lagu mana kenal Wail Dahduh? Pada satu hari, rumah dia kena bom. Ni, minggu baru ni je. Rumah dia kena bom. Siapa mati? Isteri dia. Mati. Nah, lepas pada tu cucu dia mati. Orang dalam keluarga kakak dia kerana mati juga. 3-4 orang mati. Dia mati. Tapi lepas pada tu 2 jam dia pergi semayang mayat jenazah apa semua. Lepas pada tu 2 jam wayak berita pula. Habis kejadian tu 2 jam, dalam masa 2 jam sutet dunia ni dengar berita hak dia duduk lapor pula. Jadi seolah-olahnya orang hak balik luar ni tak tahu gapo lah. Muka duduk waktu baik berita semua pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4 tahun sombong tu. Tu baik semua. Ha tu. Bini baru mati kena bom. Rumah hancur lebur. Tak ada gapo. Kalau kena kita lagu mana? Kola si sipuan. Itu lah tangan. Tak boleh nak doubt kita. Waktu kadang bukan mati.
Kalau gapo, kalau bini sakit perut gitu mu ya sakit kepala tak leh gitu dah kan. Tak leh minta maaf ya kawan malam ni gitu kan. Ha, hak ni mati anak bini gapo semua. Lepas pada tu pula 2 3 jam esok ke pula sign dia hak duduk buat kamera, kameraman dia pasal jenis lapo dah. Ha, ni pasal TV lagu tu orang duduk mukul. Depan mata dia pom kena sniper. Mati. Mati. Lepas tu, akhir sekali, anak dia. Anak dia jadi pemberita juga. Saya terlupa. Khalid, tak silap saya. Khalid, Ad-Dahdu. Khalid pula. Hmm? Anak dia. Kena bom pula. Mati pula dah. Jadi dalam masa 2-3 hari itu, anak dia, cucu dia, isteri dia, saing dia, apa semua. Mati habis keliling. Tapi dia boleh menjalan tugas dia dengan baik. Seolah-olah sutradara tak kena gapo. Tak tahu pun. Kata dia tu, kena derita siapa tengok tu. Dia kecek, dia kecek. Dia kata benda tu berat nak tanggung ni. Berat nak tanggung. Nah, habis dah rumah-rumah kami habis, isteri, anak-anak pinak apa semua habis. Tetapi dia kata kami dah pilih jalan ini. Kami nak jalan tu. Ah tu dia kecek tu dia panggil bagi orang dengar kak. Ah diri belurumu lah. Ah tu dia Muhammad Hassan siapa kak? Muhammad Hassan, Syekh Muhammad Hassan dan ulama-ulama lain tu dia panggil respon. Gapo respon maknanya mi petik kiria. Tolong mai duduk kecek hak-hak dia. Ha tu sebagai rengkah. Hak tu Muhammad Waiso ya, orang lain beratur pula hak kata hak kata tok sorang hak ada cucu Rim nama Rim tu. Ha tok dia lah ni. Oh tok dia habis-habis kan tu lah ni. Tok dia ni hak pakai kain serba tu. Nah. Ha tu pun orang pakai nak kenal belaka tu. Lagu mano Datuk ni? Jadi duduk saya sungguh dengan cucu dia dengan apa semua, tapi dia boleh jaga perasaan akidah dia tu. Siapa kau terpengaruh dengan orang-orang duduk tengok gambar tu? Masuk Islam tak tahu apa orang, puluh-puluh orang negeri barat, nah orang negeri barat. Dia kata bukan dia dah ni, bukan manusia mengaruh ni kalau lagu ni, bukan manusia hati jahat ni kalau boleh. Setara ning ni gi duduk kena Tuhan duduk cuba, dia kena duduk panha, duduk kena gapo musibah sebanyak ni, tapi dia boleh kontrol emosi ni, arum ni, perasaan ni boleh jaga siapa tangan ni. Demo ni bukan orang tamadan ni. Kena ada gapo mai duduk pegang dia ni, mai duduk pegang dia. Duduk kontrol dia, duduk jaga dia, duduk terbiah, duduk ajar dia. Hak tu sebagai contoh. Saya duduk ayak sama dah, mak hak habis anak pak orang dah. Nah, mak kata, oh aku nak, aku boleh, aku nak anak jatuh 12 orang lagi. Hak pak orang tak pergi lah. Tapi aku kalau boleh, aku nak beranak 12 orang lagi. Supaya tiap-tiap orang pada anak tu menjadi mujahidin pada jalan Allah. Aku nak hadiah kepada mukawamah, kepada perjuangan. Mok, plastik. Tau pun lagu tu juga. Hak getah tangi, mai kecek. Umur 90 dah. Ini umur 90. Tau. Tino. Setelah pada anak dia, apa dia Saleh Aruri, ingat molek ni Saleh Aruri pula dah. Allah, Saleh Aruri ni orang nombor satu di Dhifah Warbiah, orang kawasan West Bank dia orang nombor satu. Tapi kalau kepala Palestin dengan Hamas ni dia orang nombor dua. Orang nombor dua lepas pada Ismail Haniyah ni Saleh Aruri. Nah, tapi dalam Dhifah Warbiah ni West Bank dia orang nombor satu kerana dia orang situ. Nah, nak no, orang kata orang-orang Islam, orang-orang di Dhifah West Bank duduk bangkit duk menetel Yahudi mai duk sokong Hamas banyak ini lalu ni di antara kerana kelebihan dia duk main lep belakang. Tapi apa dia mengubah ni lagu mana dia dan rakannya 7 orang mati dalam sebuah rumah di Beirut tempat hak Hizbullah duduk menguasai nebang situ. Apabila bang orang kita tanya mak dia lagu mana mak anak jatuh mati dah. Dia mak kata alhamdulillah. Aku tak jumpa lama dah dengan dia, tapi setiap kali dia berhubung aku, benda-benda dia rakyat kat, dia ni cinta kepada syahadah, cinta kepada syahid semua. Hari ini, dia telah pun bertemu dengan apa yang dia janji dengan Allah, dan aku, nah, semoga aku ni, dia temuk ni, apa dia, moga dia ni aku dengar, nah, kalau aku duduk ngaji dalam dia, nah, syahid ni boleh, syafaat 70 orang, aku harap kata anakku boleh syafaat aku di hari akhirat nanti. Alhamdulillah. Dia sebutnya gitu. Alhamdulillah. Umur 90 dah. Buat lagu mana? Anaknya apa? Jadi, orang panggil dalam masa 100 hari ni 2 juta orang daripada rakyat di Razah 2 juta orang ni
kita tidak dengar, wallahu alam, saya tidak dengar lagi lah, mungkin orang duk susuk klik-klik tu kita tak dengar. Tapi hak dengar ke, semangat demo tidak pernah pudar, tidak pernah patah, tidak pernah gelap. Nah, semangat demo tidak pernah lumpuh. Tak ada besok duk nak pergi situ, tak apa. Mati-mati, hacur-hacur. Tekah bang lari dulu, buah habis bang, klik semula ni demo, klik semula rumah demo ni. Di Gaza Syarqiyah, Gaza Tang Pak ni anu, setara dengan Israel. Demo klik penuh benar dah lah. Tak ada takut pun. Hak balik demo suruh mak suruh lari, suruh pindah. Tapi demo dak lalah mana pun kami tidak akan tinggal rumah ni. Kecek orang 2 juta tu supaya dengan orang jatuh kecek sore. Ya takallamuna ala qalbi rajulin wahid. Demo tu kecek supaya orang jatuh kecek sore. Pada. Daripada orang atas tu ketua tasuk siapa kau pucuk pimpinan orang tua tino jatuh nah apa dia anak muda siapa kau budak kecek telo, budak kecek telo pun ada juga kecek telo umur 3 tahun 4 tahun kecek arak telo. Tapi Allah aku tak takut mun pada yang Yahudi kecek dah buat dia ajar lagu tu dah. Jadi mansurah taifah ni Allah. Kalau tak tu, kalau bukan dengan geruk ni, bukan dengan kumpulan ni, wallahu alam lah nak cari mana lagi atas dunia lola ni. Sebab demo menghadapi, sedang menghadapi sute dunia ni. Lah ni perai dunia dah. Siapa-siapa nak kena perai dunia? Lah ni. Ni perai dunia. Cuma dia perai dunia, sute dunia, pakak hidup serai di kampung hok sesak sekali. Allah. Hidup serai kampung hok sesak sekali. Tak ada pakaian, tak ada minuman, tak ada kahraba, tak ada gapo makan air, makan tak ada habis. 17 tahun dah kita tak tahu dia duduk kepung. Jadi suti kampung ke gozah-gozah, suti kampung. Suti ampa jelah, kalau bukan suti kampung suti ampa ya. Ampa Sungai Padi itu 365 tarang kilometer kita tak tahu sama dah. Nah, panjang 40 luas lebih kurang 9 sampai 10 sebelah kilo. Lebih kurang tu. Sute dunia, pakak main duk kumung, pakak main duk ganyang dia satu hari. Duk tak degih situ. Bangun. Demo kata, bawa lepas bong gedung-gedung balik. Yahudi kata, hancur dah kali ini. Kami boleh menguasai terowong. Kami boleh membunuh apa dia gedung. Kami boleh menguasai gedung senjata. Apa dia, hak kosam dan sebagainya. Bawa lepas tu, bawa tiga hari, Abu Ubaidah lagi. Bahang, kata-kata-kata, bahang. Belawak hijau dia panggil hijau. Dia tak kata belawak hijau lah. Hijau dia tak kenal kali. Bahawanya. Belawak. Kenapa apa? Kami tidak ada gedung senjata pun. Gedung senjata tak ada. Pas mungkin duk rakyat kata hidup peracur gedung senjata kami mana. Tak ada gedung senjata kami. Tak ada sekali. Pas tu orang duk kata terowong. Boleh peracur terowong ke apa semua. Tu tu dalam 5%. Dalam 5%. Hak lain lagi ada lagi 400 kilo tu hak tu mencari tak temu lagi. 400 kilo lagi ada. Dan hak 5% hak mun peracur pun kami sedang orang panggil baik pulih duk baik dah lah ni. Hak tu hak Yahya Sinwar, orang hak nombor 1 di Kosam dia duk ayat tu. Jadi la yadurruhum man khadalahum. Siapa bila? Rakyat umat Islam tak boleh nak tolong dia. Tak tahu siapa kemak. Negeri jireh di Mesir ni, jireh dah lah, atas panjang dengan golok. Tapi dia tak ada sungai. Dia jadi pada pasir tanah itu, lepas tu main sekat buat pagar. Dia panggil pitu cek, apa dia panggil. Dia panggil peratu kawan, peratu pandai ni lah. Peratu pandai ni, Rofah dia panggil, Rofah. Selubat tu, jalan satu lah jalan hok. Hak Gazah boleh nyawa, boleh tupai nyawa. Kerana apa? Kerana dia ini bersepadan dengan apa dia? Dengan jiran yang bernama Mesir. Adik-beradik tu Rafah, dia ada Rafah tu. Rafah balik Mesir, so Rafah balik Palestin. So. Moga dia satu negeri ya dulu. Dia mau main sekat itu ya. Nah, tu dia kata panjanglah, kata panjang dengan golok. Kita lah, kita dengan kawan, nak sana kawan. Apa? Bukit? Bukit Bungo. Bukit Bungo. Orang tu lah kecek pasal tu lah. Kalau kita pergi jumpa orang tu, awan orang Bukit Bungo, kecek pasal tu lah. Rupa sama tu lah dah.
Muka waris demo anak sepupu pak ya demo belako. Itu. Ah, terjadi lagu tu. Tiba-tiba masalah ni nyogi sekak. Allah, sekak mati. Lama mana? Lama 17 tahun dah. Kecuali dengan adanya syarat-syarat yang paling ketat sekali yang boleh lalu. Janji siap dah, janji hak Oslo lagi kalau tak silap saya. Janji dalam perjanjian hak Oslo ni banyak kata, buka buat pintu hak ni ni, pintu gap apa dia sepadan ni, hak boleh lalunya orang ya, kereta tak boleh. Bahan-bahan makanan kau tak boleh. Kereta truk apa semua, sinka barang-barang dagangan ni hampan doi dekat. Hak boleh lalunya orang jalan-jalan cokong. Hak tu hak boleh lalu. Masa-masa dulu pahlawan ni hak 17 tahun dah ni tak ada siapa boleh jalan. Hak hirainya sepada arak sama arak. Tapi orang hak duk menentu nak yobai, orang duk buat undang-undang ni kena demon. Jadi orang hak nak lalu ni tulis cek gi cek lalu cek ik siapa nak lalu bakar mano rumah tiu hak mano nah hak duk dirafah balik plastik ni. Untuk nak tubik mari daripada apa dia mesti di kena diizin diberi lampu hijau oleh Israel. Apa? Nagi mesti hak ada gapo dia panggil mi gapo dia panggil mi amnat ati patai kan ai. Ada otoriti gapo, ada kuasa gapo, pedah namo ada nagi yang berdaulat. Kalaulah oi panggil nak masuk gapo saja sek itu pun kena diizin oleh musuh Islam. Sepada dengan kita. Sampai hari ini pun tak boleh. Kereta gudang, road puang, truk, apa semua nak lalu, tak boleh kecuali setelah diizin oleh Yahudi, oleh kerajaan Yahudi. Lepas tu, dia kata umur dunia. Mak dunia kan, dia lepas dia nak lapar. Tu ada sore, budak ya. Budak umur 6 tahun, 7 tahun. Mesti, mung kata mung mok dunia, adakah sepatut bagi mok duk lok wi anak-anak ni lapar? Tak hado langsung. Mok mesti mana lan? Mok gapo, mok jenis mana? Umur dunia nah, setiap dunia. Lah ni nak tolong buka pintu di Rafah pun tak boleh. Hak tu dia panggil betapa lemah, betapa bengkrap, nah betapa sia-sianya. Nah, maknanya apa dia kerajaan Islam yang berada di bawah cengkaman Yahudi. Nauzubillah min zalik. Sia-sia, tak ada gapo. Tu dia dah, dia panggil tak ada arah sungguh. Tapi satu hari dah dok segar lagi lah. Tu dia panggil pula cerita kampung. Siapa dok jaga ni lan? Kita rasa. Bukan sekadar segar, tapi mari bangkit dengan belawainya, lepas tu mari duduk royak, tatai, bui cabaran, yang royak kata, kami wahai Israel, kami mampu untuk nak buat peruntukan, untuk nak perai puluh-puluh tahun lagi. Tak tahu, pas kita dengar, kita kata dia mau buah, tak tahu, dia mau kecek sungguh. Nah, dia mau buah, kau dia mau, tapi dia mau kecek lagi tu. Sumut, dia panggil keteguhan, kekuatan iman bagi seseorang itu Allah. Ma apa dia ma asabahum illa ma asabahum min lawa cik saja benda-benda sikit ya, walaupun apa dia sakit mati dah tu dalam sekitar 70,000 orang ya. Dia tak pasal kalah. Sebab tu ikhwan yang saya hormati sekalian, Taifah Mansurah ni kita kena mengaji sungguh, kita kena belajar. Siapakah Nabi kata hatta ya'tiya amrullah, sehingga datangnya keputusan daripada Allah. Sahabat tanya kan, ainahum ya Rasulullah. Nah, sahabat cemuru selalu dah. Bawa Nabi wayak sifat-sifat dia lagu ni tu, sahabat tanya selalu dah. Duk demo tu duk mana? Nabi jawab, bi Baitil Maqdis wa akna fi Baitil Maqdis. Duk di Baitil Maqdis ataupun pinggir-pinggir penjuru-penjuru Baitil Maqdis. Ingat molek lah. Hadis hak Nabi wayak ni Baitil Maqdis Islam ada lagi. Ada orang Islam apa orang atas tu? Tak ada sore pun. Baitul Maqdis kita tahu dah dibuka pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada tahun yang ke-16 Hijrah.
Nabi kecek tu, takkah Nabi ada? Nabi ada tak ada jadi. Baitul Maqdis tak ada orang Islam sore pun. Nah, hak atas bumi, dalam bumi tu banyaklah. Nah, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul duduk mati dalam tu. Nah, banyak. Tapi hak duduk atas bumi, duduk nyawa atas bumi masa tu, tak ada lagi. Jadi, apa ni Baitul Maqdis? Itu keberkatan. Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengajar puak-puak kita ni keberkatan. Berkat. Tak perlu kepada tentera yang banyak, tak perlu kepada senjata yang banyak, walaupun senjata pun kena ada. Nah, kena wi pandai ni, kena wi deh. Kalau tak deh kok nak lawan merkawa demo lagu mana? Kena wi deh dengan merkawa demo. Nah, merkawa demo tu apa dia? 20-30 ribu dolar. Nah, sebuah. Banyak. Dilawai dengan Al-Yasin $200. Nah, $150 sampai ke $200 lebih kurang lagi tu. Lepuk, 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 lepuk. Lah ni sampai ke beribu dah. Sampai ke beribu. Tu dia jadi Allahu Akbar. Jadi panggil Taifah Mansurah sampai ke Ismail Haniyah pada tempat 9 Mukara Bauning tu dia ada wi ucapai di kota sewaktu mesyuarat ulama sedunia. Nah, di kota baru ni, tempat 9 baru ni. Dia kecek selama 43 minit. Allah, sebenarnya saya duk buat rumus saya ringkas di majlis ilmi di Berau minggu baru ni, hari Sabtu baru ni. Tapi kita kena kecek lagi. Nah, rekah je lah. Nah, nak rekah hari ni. Dan insyaAllah, hak ni tu akan kita bukukan. Nah, kerana Syekh Dr. Lutfi dia buat semula hak Al-Masjidil Aqsa tu, Baitul Maqdis. Dia tulis, dia tambah, dia duduk buat dulu. Lepas tu dia minta tolong saya kecek hak Tufanul Aqsa. Jadi dalam kita gitu ya, 4-5 muka gitu ya, kita tambah. Nah, tak ada banyak, kerana hak dia banyak dah. Tufanul Aqsa, saya kecek sinilah, dalam tulis dalam 4-5 muka. Dan di antara isinya saya bubuh pidato hak Ismail Haniyah. Dia kecek 43 minit. Bagi saya, ini adalah pidato yang kita tunggu-tunggu dalam masa satu abad satu tahun. Suntaraput hang 100 pi hang 1 satawat. Allah, lagu mana tak tahu. Dia kecek. Orang Allahu Akbar, orang tepik riuh. Pekat-pekat ulama saja depan dia tu. Tepik riuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecek. Sedap sungguh. Nah, 43 minit. Dia panggil Ismail Haniyah. Kecek dengan pasahnya, nah, dengan berisinya, dia wari banyak lah. Nah, kita boleh ditengok Yon Lang di majlis ilmi di Berau saya kecek hari Sabtu baru ni. Cuma dia dia tahniah lah, tahniah kepada pasukan tentera Qassam yang telah berjaya melancarkan serangan yang bersejarah. Nah, pada 7 Oktober. Yang mana pasukan Qassam ni ditubuh pada tahun 1991. Nah, merupakan sayap tentera daripada Hamas yang diilhamkan daripada nama seorang alim mujahid, Izzuddin Al-Qassam, seperti mana kita tahu. Izzuddin Qassam ni orang Syria dah, orang Ladikiyah. Ladikiyah ni tepi patah, lah ni tepi comel, tempat hak Bashar Asad duduk. Keluarga dia duduk di Ladikiyah, comel. Situ tu tempat beranak Izzuddin Qassam. Nah, tapi dia mati mana? Mati di Palestin. Mati pada tahun 1935 dia syahid. Dia syahid 1935. Sewaktu dia bangkit berlawan dengan tentera British, dengan tentera Inggeris pada masa itu. Jadi Qassam ni ambil daripada ni. Lepas tu Ismail Haniyah kata kita bangga kerana daripada dulu sampai sekarang learning kita bersama dengan ulama. Bumi Ghazah, bumi Palestin ni bumi ulama. Kita tak sadap bosel lah, kata demo tu takut jeriluh pergi ke Syiah. Tak sah bosel komung tu. Ha, tu dia. Kerana apa? Demo reti. Demo aling dan demo lebih kenal siapa Syiah. Ngak malak. Hak orang duduk kata Qassam, Hamah, Ghazah, Syiah, apa semua. Cuba demo dengar ni, dengar 43 minit Ismail Haniyah kecek. Mana satu kelimah, satu huruf yang boleh menandakan kata
adanya ciri-ciri Syiah. Ada yang panggil bulu-bulu Syiah ada. Dia cek bukan ni? Boleh tahu. Kalau ada bukan tu sungguh, boleh tahu. Kecek sebagi, kita boleh tahu dah. Nah, sepintas apa dia gapo, supaya kata gapo, sepintas ikan berlalu sudah kenal jantan betina. Ngawak yok kenal sungguh. Ikan lalu piah. Ah tahu. Jantan tu betina tu ikan tu. Ah cain siapa tangan tu? Pokok itu apa ada lagu tu? Tahu. Kecek sepatah hebat. Mari situ dah mari Syiah. Tapi Ismail Haniyah ada tak? Tak ada. Nah, kerana dia kata ulama daripada masa dulu lagi tidak jemu-jemu mencurahkan pena dan pedang. Pena ni apa kalah? Pedang, pedang. Tinta dan darah. Tinta ni dawak kalah, darah. Ulama je sekaligus tu, dua tu. Dawak kalah dengan darah ni hak tulah je bagi dia. Kalah dengan pedang hak tulah je. Demi mempertahankan kesucian Islam dan kemuliaan umatnya. Tapi tengok. Tu dia. Jadi dia pergi sekaligus ni, kalah. Bahkan dawak kalah wak ulama ni kadang-kadang lebih berga daripada darah orang syahid lagi. Nak malak dawak kalah ni. Kadang-kadang. Karena apa? Dia menenang, dia sedang tulis ilmu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak no ayat tu sekali ni. Nah, kalah dengan pedang ni hak sekali, dawak dengan darah hak sekali. Allahuakbar, dia kecek lah gitulah. Dia kata Tufanul Aqsa telah mengajak umat melaksanakan suatu perubahan strategi baru. Allah. Suatu perubahan strategi baru. Kan pelian pelian dan yutasat kong lok krang mai. Nih, tufan baru ni. Hak budak-budak duk gomo baru ni, budak-budak duk terbel baru ni. 47. Hak ni ถือเป็นการเปลี่ยนพลิกโฉมหน้าใหม่ประวัติศาสตร์Lagu mana pun kita kena pergi kaji semula. Lagu mana? Tafsir ni untuk nak hurai kelimah ni kita kena kecek banyak ni. Kecek banyak. Saya duk kecek Naziri pun duk kecek ni dah. Nah, berapa bulan dah. Nah, kita duk kecek tu. Perubahan baru. Perubahan hak daripada suatu kerajaan yang tidak boleh, yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh lawan. Tak ada niat nak kata nak lawan dengan Yahudi ni sebelum pada ni. Nak bengah pun tak boleh kata kepala dia. Dia tebak dia lagu tu kata dia tak leh dia apa dia panggil Yahudi pun 100 tahun dia duduk merintah pun 100 tahun pasal jenis nak menakutkan orang Arab dan orang Palestin. Takhwif dia panggil sang rat hang kwam wat keluar 75 tahun nak we takut seolah-olah sepengah Mongol pada masa dulu kalau anak-anak teriak kok ha Mongol mari senyap di masa dulu Tatar mari nak anak mak orang Islam juga ni dia nak we anak dia ni senyap kena usik dengan Tatar nak Tatar mari ke mari cabut mata mung ke mari cabut jadi anak senyap jadi tak kena tu mak tu tak kena tu jadi usaha untuk nak duk ngajar we anak takut pada musuh Palestin dah dak lagu mana budak umur 2 tahun je pergi buat tokoh batu duk depan kata bah hok ni 20 tahun dulu dah duk lagu tu nah dengan nang setik dengan setik dia dengan tube dia dengan apa semua ajar berani ajar berani tu satu tarbiah lah kau tu tarbiah nah budak-budak pula gitu juga lah ni pula gitu mu takut kau Yahudi dak tak takut ni budak-budak lah ni hak dia mau duduk sampak dia tak takut kita ni tak ada arah sepeng takut jarum tu kan apa kita takut jarum apa tiap-tiap orang takut jarum paling tak takut pun gerung nampak orang modok panggil tu gerung belah-belah depan lu takut jarum. Sebab apa? Sebab kita daripada heluh lagi kita takut eh. Budak ni ngajar jarum masa dia cok perak ke? Wah, teriak selalu dah kita takut pun tak teriak. Tak itu ke? Budak dia teriak. Daripada situ tu dia panggil fanglek daripada cik tengok payaban tengok mana tengok anak main tak se teriak wah lalu dah budak. Karena dia fanglek tengok jarum. Cuma bawa mari tua ni kita boleh tukar sikit. Ah tak apa dapat sikit ya. Tapi takut tak? Takut. Takut tengok jarum. Gerung. Sebab apa gerung? Daripada cik-cik ni lagi. Tapi hak ni dak dah lah ni. Tak takut. Tak takut tengok kata khabar. Tak takut. Nah, dia ajar boleh. Itu dia panggil suatu perubahan strategi baru. Hak mana hak kata gagah perkasa dia morning, mari boleh buat segala apa
yang boleh melawan demo. Nah, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Itulah. Nah, itu dia. Sebelum ada operasi Taufan Aqsa dilancarkan, ada tiga perkara yang menguasai dunia Islam sebelum pada tuan ni. Kita berhenti sekadar tu lah dulu. Nah, sambung minggu depan insyaAllah. Tapi nak pergi pokok-pokok kita ikutilah apa dia apa dia pidato hak Ismail Haniyah ni. Nah, insyaAllah kita mai sambung minggu depan insyaAllah. Dan alhamdulillah saya minggu ni tepat 20 ni kita akan pergi surah kali yang ketiga sebanyak 1,800,000. Alhamdulillah pokok kita dok wis 1,800,000. Nak wi ke dia di Kuala Lumpur kepada dua organisasi di Gaza lah, nak dok di Gaza. Tu jadi siapa cuma lah ni tu kita buat tubik dah duitnya. Nah 1,800,000 tu. Jadi lepas ada tu kita jaga kata boleh puasa ni pula. Nah tak amarah 2 bulan dah. Ah 2 bulan tu stok lagi insyaAllah. Sebab stok, dua tokoh dah kita winya 800 dengan 750, maknanya 1,000,000 berapa tu? 1,500,000, 1,550,000. Lepas tu tambah pula ni 1,800,000. Jadi dekat-dekat dengan berapa? 2,4. 2,4 dah lah ni. 2,4 lebih kurang. Tu nak buat pergi. Lepas tu kita dok target kata boleh 5,000,000. Jadi nak lagi 2,4, 2,000,000 ni lagi lah dah. 2,000,000 ni lagi. Nah, baru setengah banggu baru insyaAllah dalam bulan puasa ni kita jangka kata akan boleh 2,000,000 ni insyaAllah. Nah 2,000,000 ni bukan 2,000,000 ni, 3,000,000 dah ni dah muka 1,000,000 ni dengan 1,800,000 maknanya 3,000,000 3,400,000 dah maknanya ada lagi 1,000,000 ni tu bukan 2,000,000 ni dah. Ada lagi 1,000,000 ni insyaAllah untuk siapa boleh puasa. Nah insyaAllah dah. Apa kita pakai doa, kita boleh ambil tu ya. Doa ni penting. Apa kita ni doa dengan niat. Allah, hak ni tak ada apa tahu hak ni. Niatlah sebanyak mungkin. Allah, niat ni tak ada arah sungguh. Siapa reti niat, siapa boleh cuai okat dengan niat, siapa boleh ampun prayuk dengan niat, dia boleh kalau dah. Ikut nak niat gapo pun. Nah, Nabi ayat dah, sahabat tanya kata, kalau itu kita niat banyak, Tuhan ada banyak lebih ada orang niat lagi. Nah, niat, nak niat gapo pun? Boleh. Niat ni, Tuhan, bukan Tuhan nilai kan? Tuhan pergolah, niat kita ni sungguh kau pasal nak nipu Tuhan. Itu Tuhan tahu. Dia kita sungguh niat yang betul, niat yang sadiqah, boleh. Nah, itu dia. Apa dia? Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa-siapa we persiapkan kepada orang yang perih satu sore, maka sebenarnya dia itulah pun perih dah. Majah Zagwazia. Pakar Gaza. Buat. Nah. Tapi hak kita ni, kita ambil hak ni. Kita ambil nak pergi kepada apa dia kemanusiaan. Orang-orang hak pok dia mati, mati syahid, mati kapal semua, kita nak pergi keluarga ni. Kemanusiaan. Ada hubungnya lah dengan hak demo tu, tak pergi. Demo pun tak say kalau kita nak hak tu pun. Nah, demo nak hak ni, hak lain ni, hak nak. Nah. Apa dia hak susah ni, anak-anak hak tak ada makan ni, pasal ni kena sekat pula dah. Kalau pergi dengan resmi tak tahu pergi kat Mesir kat mana boleh tak tahu, Allahu alam. Tapi hari ni kita serah pergi ke dia jamin kata dia boleh pergi siapa. Sekadar tu lah. Nah, kita nak pergi sendiri tak boleh gila ni. Tak boleh gila. Jadi kita kena sikah kepada saudara-saudara kita kata dia akan tunaikan amanah kita dengan sepenuhnya. Nah. Itu saja pada malam ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.